Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Rina Duri. Pada video kali ini aku akan membuat olahan dari singkong sama nenas. Ini bikinnya gampang banget ya teman-teman, rasanya pun enak. Bagi teman-teman yang penasaran, ingin tahu cara buatnya, saksikan terus video ini saya sampai habis. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, di subscribe, bunyikan tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Bahan-bahannya adalah 700 gram singkong parut, kemudian ada nenas 1 biji, nanti akan saya pakai setengahnya aja. Kemudian ada gula pasir sebanyak 200 gram, bubuk agar-agar 1 bungkus, vanili 1/4 sendok teh, serta garam 1/2 sendok teh. Untuk langkah pertama, ini nenas akan saya potong-potong, nanti akan saya blender biar dia halus. Kalau teman-teman mau parut juga bisa ya. Kemudian semua bahan kita campur menjadi satu. Ini singkongnya ya kak, saya masukkan gula pasir, kemudian saya masukkan garam. Kemudian vanili. Nah, seterusnya diaduk-aduk ya teman-teman. Kemudian masukkan nanas yang sudah diparut tadi. Kemudian diaduk-aduk lagi. Kemudian saya masukkan bubuk agar-agar, ini saya masukkan setengah aja. Biar warnanya lebih cerah, saya masukkan sedikit pewarna kuning. Kemudian saya aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur secara merata. Di sini sudah saya siapkan loyang yang sudah saya olesi dengan minyak makan. Kemudian saya masukkan adonannya. Diratakan bagian atasnya. Kemudian dikukus dengan kukusan. Sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan. Dikukus dengan api sedang selama 30 menit. Setelah dikukus, kita biarkan dingin dulu ya teman-teman. Kemudian untuk bahan taburannya, di sini sudah saya siapkan kelapa parut. Kemudian saya kasih garam. Kemudian saya masukkan daun pandan. Kemudian saya kukus juga ya, biar dia tahan nanti, biar nggak mudah basi. Kuenya kita potong kotak-kotak ya, atau sesuai selera. Kemudian dimasukkan ke dalam kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Lakukan ini semua sampai habis. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya. Aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan dengan video-video menarik saya selanjutnya. Kemudian jangan lupa di like dan di share. Sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.